sahabat museum, saya Alif Ilham Nurrahman lagi ada di Museum UGM. Halo teman-teman, jadi kita udah di ruang pertama Museum UGM, yaitu ruang sejarah UGM. Di ruangan pertama ini menjelaskan sejarah pembentukan Universitas Gadjah Mada. Dan di ruangan ini juga terdapat patung replika Bapak Profesor Dr. Sarjito. Di ruangan selanjutnya, menceritakan gagasan Universitas Gadjah Mada untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi di ruangan ini tuh temanya tentang kemerdekaan. Jadi di sini tuh menceritakan tentang partisipasinya UGM, mahasiswa-mahasiswa UGM pada saat zaman penjajahan. Jadi setelah dari ruang masa kemerdekaan tadi, kita masuk ke ruang pengembangan teknologi. Kita agak maju sedikit, berarti. Oke. Jadi di sini itu UGM pernah membuat roket yang gunanya itu untuk perkiraan cuaca. Ini replikanya. Nah, di sini ada satu dinding khusus tempat peninggalan barang-barang alumni UGM. Nah, di ruangan selanjutnya ini memamerkan peran UGM dalam kancah keilmuan dunia. Selanjutnya, ruangan ini memamerkan kegiatan mahasiswa Universitas Gadjah Mada di bidang teknologi. Di ruangan ini juga memamerkan beberapa karya di bidang kesehatan. Nah, jadi sahabat museum, ini adalah ruang terakhir di Museum UGM, yaitu ruangan kamar tempat Bapak Obama dulu beristirahat di sini. Museum Universitas Gadjah Mada terletak di Bulak Sumur Blok D6 dan D7, yang dimana juga merupakan tempat persinggahan Obama. Oke, jadi itu dia tadi perjalanan kita di Museum UGM. Sebenarnya banyak banget yang belum sempat kita jelasin karena durasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran, teman-teman langsung aja datang ke sini. Di sini buka dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, biayanya gratis. Tapi karena ini lagi COVID ya, jadi teman-teman sebelum datang ke sini reservasi dulu. Oke, sampai ketemu lagi di vlog-vlog kita selanjutnya. Salam sahabat museum.